Silakan Puan Mentai. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Saya ingin bertanya tentang suka untuk kita percaya sekiranya perunding kreatif tidak mempunyai gaji, apakah bagaimana beliau ingin berfungsi? Tapi saya juga ingin bertanya, adakah term of reference bagi kedua-dua individu ini termasuk kerja-kerja politik, kehadiran Ahmad Idham di Melaka bersama-sama dengan Menteri, adakah ini sebahagian daripada tugas beliau walaupun difahamkan beliau adalah PTTK? Dan soalannya juga ialah, apakah wujud pertindihan ataupun pertindanan di antara fungsi mereka dan juga atasi-atasi kebudayaan yang ditempatkan di bawah MUTEK di sama ada Suruhanjaya, Suruhanjaya Tinggi dan juga embassy-embassy kita ya, di luar di luar. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Pengerusi, Tuan Yang Dipertua, di pejabat menteri mereka ini semua adalah petugas-petugas yang dilantik. Saya ada dua orang pegawai PTD, SUSK saya, namanya Encik Iqbal, dan seorang PTTK namanya Aldiba. Yang ini memang pegawai PTD dan saya haramkan mereka untuk melibatkan diri dalam apa-apa jua kegiatan politik. Yang lain itu, apa namanya, mereka adalah pegawai saya, sama seperti susah akhbar saya, sama seperti sosial politik dan sebagainya. Kalau kita nak debat hal ini sampai besok pun kita tak selesai. Tetapi yang paling utama ialah kita hendak meningkatkan kerja-kerja diplomasi kebudayaan. Memang sudah ada. Pegawai MOTEC ada di beberapa di beberapa buah negara. Namun istilah attaché kebudayaan ini kita harus lihat kembali supaya tugasannya itu meliputi maksud kebudayaan yang luas, dari falsafah kepada sejarah, kepada warisan, kepada pendidikan dan seni budaya. Dan seni budaya bukan hanya dengan izin performing arts, tetapi keseluruhan maksud seni budaya itu. Saya bagi sebagai contoh, sebagai menteri luar, saya sering bertemu dengan diplomat asing, terutamanya dari Amerika Utara dan Eropah, yang fasih berbahasa Melayu Indonesia, bukan berbahasa Melayu Malaysia. Saya jangkakan yang mereka ini pergi ke Indonesia untuk belajar bahasa Melayu Indonesia. Tetapi rupa-rupanya dia belajar di negara mereka. Kerana Indonesia ada program bahasa Indonesia yang sudah dijalankan, sebagai contohnya di 30 buah negara sehingga tahun lalu, dan sehingga tahun 2024 mereka akan berada di 53 negara. Jadi istilah attaché kebudayaan yang bermaksud, yang termasuk makna bahasa, kesusasteraan, bagaimana kita menghubungkan penerbit-penerbit tempatan dengan penerbit-penerbit antarabangsa. Mungkin ada yang bertanya, dia kata ini memang sudah dilaksana. Saya kata memang betul ia telah dilaksanakan. Tetapi merapati penggiat seni budaya di luar negara, merapati penerbit-penerbit di luar negara, merapati institusi-institusi ini memerlukan kerja sepenuh masa yang sebahagiannya sudah mula dilakukan oleh Kementerian Luar, tapi harus diperkasa dan kami harus koordinasi lebih dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian KKMM, MOTEC, termasuk KPT dan sebagainya. Soalan saya tadi, maaf. Sekejap. Saya kena tawarkan sebelah sini dulu soalan tambahan nombor 2. Soalan saya tentang term of reference. Kalau tak ada. Term of reference tadi. Term of reference untuk dua orang. Menteri belum jawab tadi. Term of reference, DOR. YB, boleh jawab sekali dengan soalan ni, Yang Berhormat Balik Pulau, ya, dari tambahan kedua. Okey, terima kasih Yang Dipertua. Saya meneliti jawapan daripada Menteri tadi. Kalau setahu saya, kita tidak ada cultural attaché di embassy ataupun kedutaan-kedutaan Malaysia di luar. Kita ada immigration attaché, kita ada defense attaché, but cultural attaché apparently missing. Di kedutaan-kedutaan asing. Dan saya juga ingin bawa pandangan beberapa
penggiat daripada seni budaya mereka rasa terkilan dan tidak puas hati kerana yang dilantik itu ialah bukan daripada kalangan orang sektor budaya. Dilantik itu daripada perfilman dan sebagainya, tapi bukan daripada sektor budaya. Itu yang soalan saya, Anto. Terima kasih. Kalau boleh jawab sekali dengan Yang Mohd Lemah Bantai tadi. Ya, Tuan Yang Dipertua, saya dah katakan tadi, saya ada dua orang pegawai di pejabat saya. Ini memang pegawai tabir diplomat dan memang mereka tak terlibat langsung dengan politik. Yang lain-lain, ini terserah kepada budi bicara mereka. Jadi saya tidak boleh menghalang mereka sekiranya mereka ingin menghadiri aktiviti-aktiviti politik. Sama macam saya kata, susah politik, susah akhbar dan sebagainya. Saya tadi tidak menyanggah terus istilah atasye kebudayaan. Sebab itu saya kata istilah atasye kebudayaan itu harus dilihat dengan kemas apa yang dimaksudkan, apakah bidang tugasan yang harus dilaksanakan. Dan apabila kita melihat soal-soal yang berkaitan dengan kebudayaan, dengan seni budaya, kita harus melihatnya dari segi gambaran yang besar bahawa kita melibatkan semua pihak. Saya nak sebutkan bahawa apa yang saya lakukan ini bukanlah bermula daripada kosong. Kita harus memberi terima kasih kepada kedua-dua kementerian yang lain itu, MOTEC dan KKMM, yang sudah adakan libat urus sejak zaman berzaman dengan semua penggiat seni. Dan dalam kerja-kerja kita di Kementerian Luar, kita juga melibatkan beberapa tokoh yang mewakili pelbagai sektor dan bidang. Dua orang yang telah bersetuju misalnya untuk menjadi penasihat ialah Profesor Awang Sarian, ahli bahasa, Saudara Edin Ku, seorang yang banyak menganjurkan kegiatan-kegiatan seni pentas tradisional Melayu, khususnya dari Kelantan, ke peringkat antarabangsa. Dan saya berbincang dengan seorang sastrawan negara, beliau umumnya bersetuju tapi tak manis saya sebut nama sebelum beliau secara rasmi mengatakan persetujuannya. Dan juga dengan beberapa tokoh yang lain dalam bidang animasi, dalam bidang muzik dan sebagainya. Dua orang yang saya lantik ini sebagai petugas. Memang mereka tidak mewakili semua bidang, tetapi mereka sebagai petugas untuk memulakan secara kecil-kecilan dalam suasana Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai bajet untuk bermula dengan terlalu cepat dan terlalu besar. Terima kasih. Terima kasih. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.